Mirna, yuk. Nenek, diam. Ibu sudah datang. Maulana berheadset, kan ada catatan gak Maulana? Ada, oi. Nah. Ini berebeh, gue. Dunia. Tutup. Santuy, santuy, santuy. Diam, woy. Matbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang hadir nak? Tiga nih aja. Oh. Dan kita siaplah pembahasan soal tryout yang ada di grup kemarin nak. Oh, kemarin nak. Ya ya ya. Yang soal kita ada kan yang ibu kirim ke grup? Iya ada. Nah itu kita sambung kemarin sampai nomor 17 tapi dari nomor 9 karena dari 1 sampai 8 itu terlihat mudah ya. Jadi kita sambung nomor 18 sampai 23. Di sini ya. Bu Hanpian kada ibu suruh menggawi lah, tapi perhatikan cara mengerjakan dulu. Iya. Yeah. Siap, siap, siap. Nih nomor 18. Perhatikan gambar bangun berikut. Ini ada ya, nah lihat ini-ininya. Nah hati-hati. Pertanyaannya adalah sumbu simetri. Pertanyaannya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti dilipat, tapi tidak berlebihan dan berimpit. Berapa butir kira-kira, yuk? Dua. Ibu kesini, kada kawa anak lah. Harus miring. Iya, ininya berbeda. Nah, berarti harus miring, benar. Ya. Ininya satu, berarti dua. Iya, benar jawabannya 2B. Nah, ketika nanti ujian, nah kayak yang mudah seperti ini jangan diliung. Ya, kok? Oke, next. Ini tidak perlu dicatat ya. Next, nomor 19. Kelihatan lah anak tulisannya, nak. Halus kah? Kelayun, berarti boleh. Ya udah. Gana lah. Gana. Hah? Gana. Ya, oke lah. Sebuah kolam berbentuk lingkaran. Ingat, kita sedikit-sedikit dulu nakai diperhatikan. Ini berbentuk lingkaran dengan jari-jari 18 meter. Di sisi luar kolam ditanam bibit kelapa dengan jarak 3 meter dari pinggir kolam ke pinggir tanaman kelapa tersebut. Pertanyaannya adalah jumlah kelapanya berapa? Pertama, buan kita harus menggambar. Ada lingkaran. Ini anggap kolam. Kolam ini memiliki jari-jari 18 meter.
Ya. Nah, jarak tanaman ke bibir kolam. Nah, berarti jarak tanaman ke bibir kolam. Anggap di sini ada pohon kelapa. Ya. Sini ada pohon kelapa. Dengan jarak setiap pohon ini adalah 6 meter. Jarak tanaman dengan bibir kolamnya dari sini ke sini ada 3 meter. Sebenarnya berarti kalian hanya menghitung keliling lingkaran yang besar. Berarti dari sini ke sini itu adalah jari-jari. Ya kan? Jari-jarinya berapa, Rega, jadinya? Cek-cek, Rega. Ayo, kameranya diaktifkan. Saya sudah mengaktifkan. Jari-jarinya jadinya berapa, jari-jarinya, Lan? 8, Bo. Asalnya 18 ditambah 3 jadi berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 21. Jadi berapa? Tunggu, Ibu. 18 tambah 3, 21. Nah, hitung aja lagi kelilingnya. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2 kali pi kali r. Iya, sip. Mas, siapa menyahuti nyaringnya? Bagusnya. Lama. On. Oke. Kalau R-nya 21, P-nya berapa? 22/7. Iya, 22/7. Dikali 20? 1. 1. Tembak. Iya, tembak. Coret 3. Coret-coret. 2 kali 22, 44. 3. Berapa? 132, 132, 132. 132. 132. Bu ini menulis angka 3 nih pasti kada bagus. 1, 3, 2 meter. Nah ini kelilingnya. Pertanyaannya, berapa buting si pohon pisang? Si pohon pisang. Pohon kelapa. Bagian. Hai, ya, Zeka. Dua. Jadi berapa, Nak? Keliling. Dua. Dibagi jaraknya. Dibagi 6. Ya, dua. Iya, benar. Suara Valeri kayaknya tuh. Ya, itu kan. Ya, jawabannya 22 buah. Mau ditulis kan, Nak? Screenshot aja, Bu. Oke, screenshot. Gas. On screenshot orang gue. Bila yang pakai laptop, print screen, kawajua atau sniping. Kalau ada aplikasinya, boleh. Kan udah boleh screenshot. Iya. Zaidan sudah lah, Zaidan, Dava, Rega. Sudah. Sudah, Bu. Paham lah ini, paham lah. Ya Allah, paham. Paham. Next, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambar lingkaran. Pertanyaannya itu luas yang di akhir. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Cara yang paling mudah adalah kita harus tahu luas arsirannya ini berapa derajat. Luas arsirannya berapa derajat? Satu lingkaran ini berapa derajat? 360 derajat. Iya, 360 derajat dikurangkan
Berapa buting yang 30? 4. 4. 4 berarti 120 derajat. Iya. Iya, sisanya adalah 240 derajat. Nah. Berarti 4 iyalah, Bu. 240 enggak? Ini digabungkan saja. Berarti luas arsirnya itu luas arsir 240. 240 ini dari berapa? Dari 306. Oh, 10. Dikalikan luas lingkaran. Ini bisa kita tembak. 24 dengan 36 bisa sama-sama dibagi 2. Bagi 6 bisa, bisa. Bagi 12 juga bisa kan? 24 bagi 12 lingkarannya 2. 2 bawahnya 3. Iya. Berarti nah kayak arsirannya ini 2/3 lingkaran. Nah. Dikalikan rumus luas lingkaran apa? R kali R kali R. Iya. Pangkat 2. 2/3 kali. Perhatikan R-nya. 63 ini adalah diameter. Kalau diameternya 63, berarti jari-jarinya 63 bagi 2. Nah, jangan diapa-apakan. Kenapa? Karena kita melihat di sini. 63 itu kelipatan 7. Jadi jangan diapa-apakan. Supaya kita bisa menggunakan 22/7. Ya, gunakan yang ini. 63/2, 2 kali. 63/2. Ada yang bisa ditembak? 22 lawan 2 habis. 3 lawan 3 21. Berarti bawahnya habis semuaan. Iya. Tinggal 11, 9, 21. Karena 11 ini angka istimewa, jangan diubah-ubah dulu supaya lebih mudah. 9 kali 21 itu adalah 189. Tuh. 89. 1 lawan 9 kita pisahkan. Cara cepat ya, kalau pengalinya 11. 1 tambah 8, 9. 1 tambah 8, 9. 8 tambah 9, 7. 11. Nah, hitung nih. Ini 9, tulis 9. Ini 7, tulis 7. 9 tambah 1, 10. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. C. Ya. 2079 cm pangkat 2. Jangan jawabannya aja lah, dipahami. Bila men screenshot, nanti dicatat di buku tulisnya. Supaya nakai bila melihat, menulis, kita ingat. Iya, jangan hanya dilihat saja. Ibu. Kalau hendak mencatat, Bapak dah nyaman Ibu hadangi. Masukin dulu buat. Masukin aja buat dulu. Ngantok buat. Hai. Di tilam pang belajarnya jadi ngantuk. Sama RG gini harapan di tilam juga. Gimana ngantuk? Halo kakak-kakaknya. Halo. Siapa mencoret nih? Ibu menjot.
Kada dah kalau yang belalahnya neh. Dek. Ya Allah. Mau aja belalah sini. Kecuali kita ada keperluan penting, boleh hai. Dafa tuh memperhatikan gak ada, Pak? Perhatikan. Sip. Melipati tisunya, Dafa. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, sekarang yang ini Ibu minta Bu Hanpian menjawab. Bu beri waktu 5 menit lah. Ya. Kan benar-benar satuannya ini diperhatikan nih. Iya. Abi laki-laki sendiri. Laki-laki. Di. Bang. Namanya. Menit bu berikan waktu. Wah anjing. Diket pulang. Hai, salam. Rega sudah kah? Belum. Halo Rega. Oh, masang headset ya, cokor mendengar. Bobo. Sudah kah Pian menggawe nih? Belum. Ayo, semangat. Iya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Dikit lagi. Meter. Belakangnya 6. Belum. Ada yang menjawab A. Belum. Menghitung. Menghitung lagi. Menghitung lagi. Geren nih abo. Enggak kok. Belum, Bu. Belum. Ada yang menjawab A. Enggak ada belum. Dafa yang menjawab A, apa jawab A? Gimana jalannya, Dafa? Tambahkan. Terus? D. Belum. Belum. Oke, ini agak rumit sedikit lah kalau kada pas
Bu, ulun cek. Cek. One, two, three, four, five, three. Okay. 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 Itu CM bagi 1000 leh. Belum. C. Oke. C. 10, 100. Cek ah. Belum, Bu. Hitung lagi bujur-bujur. Tunggu. Belum, Bu. Bu, belum cek. Satu menit lagi Ibu beri waktu. 1-2 menit. Lagi. Bujur-bujur ya, dihitung bujur-bujur. Ini ditambahkan 2,9 ditambahkan 32 ditambahkan 187. 32 ini harus dirubah, ini harus dirubah, ini harus dirubah ke satuan senti. Iya kan? Iya. Iya. Setelah disambung dikurang. Dia akan menjadi ini, iya, dikurang ini. Tapi ini harus dijadikan senti dulu. Baru dibagi 3. Yalah, Bu. Bagi 3. Dibagi kurang. Dibagi 3, dibagi 2, Zida Zaidan. Bagi 3. Coba perhatikan. Bagi 2. Nah, hati-hati. Dia punya tali nih. Punya tali, punya tali lagi, ya kan? Ini sambungannya. Berapa buting? Sambungannya berapa buting, Nak? 2. Nah, oke, Ibu tunggu 1 menit yang belum selesai. Jawabannya yang mana? Ulun B. B. D. Ada B, ada D. Duduk. Di sini 2,9 kan? Meter. Di sini 32 dm. Di sini 187 cm.
Benar? Benar. Oke. Ini ubah ke senti. Meter ke senti itu turun 2 tangga. 100, lebih 100. 100. Tambah 0, sebiji 290. DM ke senti. Itu turunnya satu dikalikan 10 320 senti. Ini tetap 187 sen. Berarti ketiga ini ujung 97. Berapa nak? 797. 797. 007. 797. 134267. Sen. T. Nah, setelah disambung lebih pendek 7,63. Kenapa lebih pendek? Karena di sini diikat. Berarti bahan dap lo nak. Nah, kita harus tahu dulu 7,63 meter itu kalau diubah ke senti menjadi 763 senti. Berarti panjang ikatan 797 dikurangkan 763. 7 kurang 3 am 4 3 3 3 kurang 6 ti bagi 2 17. Ada berapa buting? 2. 2. Pertanyaannya panjang setiap. Setiap itu berarti sebuting aja. Maka kita bagi 2. Nah, dibagi 2. Menjadi 7. Hati-hati ya, ininya nih. Setiap. Ketiga tali, jangan terkecoh. Tiga tali berarti tiga ikatannya Zaidan, bukan. Tapi dua yang mengikatnya. Harus jeli menghitungnya lah. Yeah. Tunggu, Bu. Oke. Mas screenshot. Sip. Ya, Bu. Sudah. Anggap. Yep, anggap, anggap. Diam, oi. Anyonya. Lanjut. Lanjut. Nego. Hai, oh, video. Ayo kamu sama. Ayo, Bu. Next. Yes, yes. Nah, ini beberapa kali sudah kita bahas, ada 3 soal ya rasanya di Primagama. Musa, ini sebenarnya naklah ini kadada di soal. Bu sudah cantumkan di situ, kalian memilih yang mana yang digunakan.
Musa berangkat dari kota Jogja ke kota Magelang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 57 km per jam. Jarak kota Jogja ke kota Magelang 48 km. Pada waktu bersamaan, ingat ada kata bersamaan, Abi menuju kota Yogyakarta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 63 km per jam. Mereka berdua melalui rute yang sama dan berpapasan pada jarak keberapa dari kota Jogja? Yang... mana? Kiri, kanan? Yang... kiri. Ini kanan. Kiri. 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 Kiri kah? Kiri. Kiri. Ya, ya, tuh. Karena ada kata jam berangkatnya sama. Sama. Perhatikan, kita jawab. J, K, J, K. W-nya ini waktu. Oh. Jarak total, jaraknya sama 40? 8 kilometer. Tor. Kecepatannya? 57. Ditambah 63. Ya. Ini kilometer per jam. Berarti kilometernya sama kalau dicoret. 48 per 57 tambah 63, 120. Ini lah. Ya. Dibagi. Nah, ini bisa disederhanakan lah, nak. Bisa. Bisa. Apa ya angka terbesarnya? 6. 6. 8. 6, ayo 6 dulu. 6. 8 bagi 6, 8. 20 bagi 6, 20. Loh. 8 per 20 masih bisa disederhanakan? Masih. Masih. 4. Bagi 4. 4. 2 per 5. 2 per 5 jam. Kalau lagi. Nah, ini waktunya. Abis. Pertanyaannya adalah jarak dari Jogja ya. Ingat, ini J, K, K W. W, Jokowi. Jokowi. Iya, Jokowi. Nah. Ini jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan yang dipakai punya Musa. Karena Musa yang berdahulu berangkat lah. 57 km per jam. Tidak. Ya, 2 per 5. Di kamar mandi ya, di WC. Berarti 57 dibagi 5 tidak bisa. Berarti 57 kita kalikan 2. Ya. Pada 104. 14. Dibagi 5. 22. Berapa? 22. 22, 8. Iya, pintar. Iya. Yeah. De. Lagi, Bo. Lagi. Dipahami dulu, dipahami. Screenshot dong, screenshot. Tidak, baterai tinggal 10. Thank you.
Baterai sekarat. It's low. No, 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 no. Tinggal 30%. Tapi bohong. Tinggal 36%. Waduh. 10%. Dicas, dicas. 2%. Tapi bohong. Sudah kan, eh? Sudah. Sudah. Bohong. Sebuah tabung berdiameter 28. Tinggi tabung 6 cm. Nah, ini ada kalimat ini ya. 6 cm lebih panjang dari jari-jari. Kalau ya, diameternya 28, R-nya berapa, Nak? Yes! Iya, pintar-pintar. Sudahlah, semakin di rumah. 14. Iya. Kalau tingginya itu 6 cm lebih dari jari-jari, berarti tingginya berapa? 20. 20. Kecepatan. Pecang, pecang. Pertanyaannya adalah 10 tabung. Volume tabung yang kita ingat rumus R kali tinggi, kali tinggi pangkat 2. Kalau R-nya 14, V-nya menggunakan apa? 22/7. Dikali 14 dikali 14 dikali 2 20. Persen 2.